Dan kita teruskan dengan perlawanan antara pasukan KV Pengkalan Cepa dan juga KV Yampangan. Terus sepak mula untuk perlawanan ini diadili oleh, saya kira itu adalah Cikgu Azwan Muhammad. Kalian cuba ada kemampuan dan kehebatan di bahagian forward, terutamanya Tok Seh ni, nombor 3 ni. Badan gaya pun dah macam cikgu. Dan ketika adik-adik under 17 bermain, dia adalah antara watak penting untuk memberikan tunjuk ajar kepada pasukan itu. Kiri dan kanan terus saja diayak kiri pasukan Ampangan ini. Bermain mudah Ampangan, saya kira mereka tidak mahu kontes bola tersebut, mahu lebih terus menjaga teritori mereka. Tetapi kali ini masih lagi baik bertahan Pengkalan Cepa. Jersey pun agak hampir sama sebenarnya. Dulunya berwarna gelap dan base-nya ada hitam dan merah. Balik kembali semula. Bagaimana makan tiga orang, empat orang main Ampangan. Didik Cikgu Bahar menentang Cikgu Faris daripada Pengkalan Cepa. Masih lagi kosong-kosong perlawanan ini. Position nyata milik Pengkalan Cepa, tetapi Ampangan bertahan dengan baik. Tapi berapa lamakah mampu Ampangan untuk bertahan dalam keadaan seperti ini? Masuk ke di tengah, cuba untuk membuat lubang, masih lagi dibenarkan. Dan akhirnya saya kira untuk try yang pertama perlawanan ini, lima pertama untuk pasukan KV Pengkalan Cepa. Kali pertama saya kira Ampangan memegang bola, tetapi sayang terus saja hilang momentum yang mereka miliki. Nombor kosong kedudukan semasa.
Satu miss pass jauh ke hujung terus saja. Ruangan dibuka untuk winger melakukan larian. Sedikit perlahan bola itu dikeluarkan. Gerakan daripada main Chile ini tetapi sedikit lambat second man dan akhirnya terus saja dipersalahkan dan penalti untuk pasukan. Kita nampakkan Harkins. Kanan beri demi tekanan yang diberikan oleh pasukan GPC terus saja mengundang kepada kesalahan untuk KB Ampangan. Dan untuk perlawanan terakhir untuk sesi petang ini yang di dalam jadualnya adalah pada jam 5.45 tetapi 6.45 pun kita belum start lagi ialah pertemuan antara pasukan dari kedudukan ketujuh itu KV Seberang Perai persekutuan rumah menentang pasukan KV Matang daripada negeri Sarawak. Kita orang nak pergi Sarawak nanti untuk Sukma. Satu shot yang baik. Aduhai continuity di mana baik sekali sapuan daripada belakang. Sedikit lambat. Terjunan pula. Tidak masih lagi. Bola untuk pasukan Hurricanes. Kick and chase. Dan ini peluang atau tidak sebenarnya. Aduhai. Bertahan baik pasukan Pekalan Cepa. Mereka juga seakan-akan je. Patutnya sudah pun boleh diambil bola itu. Tetapi terus saya terlepas dan terbuka ruang. Masih lagi baik dibenarkan. Cikgu Nasir Bendesi assistant referee juga berada dekat dan akhirnya dikeluarkan untuk ditamatkan separuh masa yang pertama.
Masih lagi kedudukan 5-0 ketika ini. Ada tarikan atau bagaimana sebenarnya dah tadi? Tekler tak rilis, saya kira bagaimana terus saja dipersalahkan. Untuk penalti, tidak on the mark. Sedikit scrappy ketika ini perlawanan. Terus saja ada signal daripada Cikgu Nasib bin Desa. Boleh masuk untuk Osih ini. Kalau cepat, mereka hilang khidmat Black yang beraksi bersama pasukan Prasukma Kelantan ni. Antara winger yang menjadi tonggak penting pasukan KVPC ni. Tapi nampaknya setakat ini mereka tidaklah merindui kelibat antara pemain utama, pemain key player mereka ini. Try yang kedua, mata ke 10. Semakin sedikit selesa pasukan KV Ampang ada. Terus keluar bola daripada skrum tersebut. Di bawah ke hujung sana, bagaimana? Adakah ada ruang? Kenapa nak masuk ke dalam semak dan bagi bola pada orang? Aduhai, Ampangan juga seakan-akan hilang punya arah. Mereka bertahan baik, tetapi bila mereka dapat bola, mereka seakan-akan tidak pasti apa yang mahu mereka lakukan. Mungkinlah set up dalam kepala otak mereka lah nyala untuk lebih banyak bertahan sebenarnya. Dan seperti ini terus saja ada tadi ataupun tendangan untuk gain position. Juga baik gerakan. Amboi, menari-nari kau dek. Dan lepas ke hujung atau tidak? Bola ke belakang atau tidak? Knock on sudah pun dikesan oleh Azwan. Untuk satu lagi scrum kepada pasukan Ampangan dah.
tadi ya ada red card untuk bola.